Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'ainu ala umuri dunya wa deen Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'auda bi'isanin ila yaumiddin Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Dikisahkan ada seorang sahabat yang bernama Jariah bin Kudama datang minta wasiat kepada Rasul. Ausini, ya Rasul, berilah kami wasiat. Apa jawaban Rasul kepada sahabat tadi? Rasul memberi jawaban, latah Bob Janganlah engkau mudah marah. Janganlah engkau suka marah. Kemudian sahabat itu minta lagi kepada Rasulullah agar diberi nasihat lagi. Rasul menjawab dengan jawaban yang sama, la tahdo. Janganlah engkau suka marah. Kita tahu kalau sesuatu itu diulang, tentunya ini begitu penting. Maka ketika Rasulullah memberi nasihat kepada sahabat tadi sampai diulang, kita harus sadar bahwa menjadi orang yang tidak mudah marah itu begitu pentingnya. Kalau kita menyimak di dalam Al-Quran, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa di situ disebutkan, Alladzina yungfikuna fissarra'i al wal'afina wal anin nas wallahu yukhibbul muksinin Di dalam surah Ali Imran ini disebutkan, ciri orang yang mutakin itu diantaranya adalah, ia yang ketika berinfak, bersedekah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ia pandai menahan amarah dan dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini dalam surah Ali Imran yang menceritakan beberapa di antara ciri orang yang bertakwa itu. Oleh karena itu, kita semua ingin menjadi pribadi yang mutakin. Siapa yang tidak ingin menjadi pribadi mutakin? Setiap mukmin tentu ingin. Karena inilah orang mutakin yang Allah janjikan surganya itu. Karena surga itu wa'idatilil mutakin. Orang mutakin itu disebutkan di dalam ayat yang lain. Wa Wa Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan berikan solusi terhadap permasalahan hidupnya. Dan bahkan ia jamin rezeki yang kadang hadirnya dari jalan yang tiada disangka-sangka. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah tidak mudah marah. Nah, sekarang bagaimana hubungannya? Kebiasaan marah itu terhadap gangguan kesehatan. Penelitian di Eropa dilaporkan, orang yang terbiasa mengalami emosi negatif termasuk marah, ternyata dampaknya adalah ia akan memiliki kekebalan tubuh yang menurun menurun imunitas tubuhnya ketika dia suka mengalami emosi negatif termasuk marah. Sehingga mereka yang kebiasaan marah itu memiliki potensi untuk datang ke rumah sakit berobat lebih banyak. Maka kalau kita tidak ingin turun kekebalan tubuh kita, jangan mudah marah, jangan biarkan emosi negatif menguasai diri kita. Ada orang menyebut hati-hati dengan marah. Marah lima menit bisa menurunkan kekebalan tubuh enam jam. Maka jangan marah. Bagaimana penelitian di tempat lain? Penelitian di John Hopkins School of Medicine meneliti seribu laki-laki. Dikumpulkan datanya, sampel laki-laki tadi dengan hubungan kebiasaan marah dengan kejadian serangan jantung. Rupanya hasil penelitian itu, orang yang punya kebiasaan marah, Punya potensi mengalami gangguan jantung tiga kali lebih besar dibandingkan orang yang hidupnya biasa, dan ini sudah terkonfirmasi, termasuk pada kelompok yang tidak punya riwayat keturunan, bapak ibunya, nenek moyangnya punya pengalaman gangguan jantung, sehingga hati-hati dengan marah. Ini rupanya penelitian lain menemukan orang yang biasa marah ketika diperiksa sampel darahnya kadar interleukin 6 pada tubuhnya itu lebih tinggi. Yang ini pada proses selanjutnya akan mempermudah menjadikan pembuluh darah orang itu cepat mengalami kekakuan. Proses arteriosklerosisnya lebih cepat terjadi sehingga bisa mengakibatkan gangguan kardiovaskuler yang lain. Oleh karena itu, mari kita berusaha menjadi orang yang bisa mengamalkan nasihat Rasul tadi. La tohdob Menjadi orang yang tidak mudah marah, karena kita tahu sesungguhnya tidak ada orang yang ingin hidup berdampingan dengan orang yang sedikit-sedikit marah, orang yang sebentar-sebentar marah, karena sesungguhnya dimarahi itu tidak nyaman. Akhirnya, mari kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Selama Ramadan ini, kita jadikan bulan untuk melatih kesabaran kita. Ketika ada orang yang memancing kita untuk berbuat marah, kita ingat harus bilang, ini so imun. Kita sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Setiap ada peristiwa yang memancing emosi negatif kita, kita harus senantiasa sadar bahwa kita orang yang sedang berpuasa. Kita tidak ingin puasa kita ini rusak. Sebagaimana yang disabdakan Rasul, kamen so syamihi ilal ju'i wal atas berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga kita jaga pahala puasa kita sebaik-baiknya agar puasa kita benar seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan kita bisa memiliki salah satu sifat orang yang bertakwa tidak mudah marah wal kadhiminal Semoga bermanfaat. Aku luka lihada. Fastafirullah liwalakum. Innahu wal rahim. Banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.